makan sambal tahu. Sambal tahu sama lalap. Ini aja. Ini tadi nikmat banget ya dimakan. Makan sendirian. Sin dan juga Paria. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya. Biasa ya pulang kerja saya mau makan. Dari rumah majikan kita bawa nasi, pulang ke rumah majikan juga ya. Saatnya makan. Aku mau makan guys tuh sambal tahu. Ini juga ada ikan asin kecil. Lalapnya Paria guys. Ini sambal ya. Sambalnya sambal hijau guys. Saatnya makan. Saya mau makan. Nasinya nasi putih ya. Mantap pokoknya. Saatnya makan. Monggo ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaq lana wa qina adzabannar. Ini nasinya ya, nasi putih. Saatnya makan guys. Nasinya ditutupin, biarin. Tutupin sama sambal ya. Wah ini. Sambal tahu guys, sambal tahu sama ikan asin dan juga ada paria ya. Terima kasih ya sekali lagi buat yang sudah menyimak video aku ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya sehat dan banyak rezekinya tentunya. Amin. Saatnya makan. Makan ternikmat guys. Salah ya, ini naruhnya di sebelah kanan. Sambelnya di sini guys. Nah, enak ya. Ada ikan asin sisa bapaknya. Kan bapaknya senang ikan asin guys. Karena sini keras banget kayak batu. Mantap. Minumnya aja Pepsi guys, tapi dingin. Ternyata paria dimakan mentah itu lebih enak guys. Ini majikan laki beli banyak buat obat. Majikan cewek itu yang kena penyakit gula itu harus makanin kayak gini guys. Ikan asin kecil.
Makan sederhana penting nikmat ya guys ya. Nah. Ternyata paria mentah dimakan lebih enak, nggak ada pahit-pahitnya. Apalagi sama ikan asin, mantap. Disempol. Alhamdulillah, habis nasinya. Pariannya nggak habis guys, satu habis separuh. Oke, terima kasih buat semuanya ya yang sudah mendukung channelnya aku ya, dukung terus channelnya Siti TKW Arab guys. Ini keringetan, padahal ini musim dingin tapi karena pedes banget ya jadi sampai kemeringetan.